Selamat datang di New Line Up Cafe. Macam mana? Pengaturannya? Cozy, cozy. Ah, keren, 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 Pak De. Tapi kok Pak De jadi di sini? Ya, belum dengar ya? Jadi kafe ini udah aku beli dari si Radit. Kafe segede ini belinya pakai duit semua nih? Enggak, pakai hasil bumi, kopra, padi. Ya duit lah. Udah usah dengerin. Mending kita langsung mesen aja, Pak De. Ah, ini baru. Pesan-pesan kau? Apa? Pesan kopi hitam. Kopi hitam. Aku pesenin aja, Pak De. Apa namanya tuh? Kopi susu. Kopi hitam, kopi susu. Eh, tapi kopinya nggak pakai susu ya? Oke. Okay. Kopi susu kok nggak pakai susu kau? Nggak suka susu. Apa perlu aku bawa kopi, terus aku bawa... Sapinya. Tapi kalau tempat-tempat baru nih, kita biasanya dapat harga spesial lah, Pak De. Kita dapat diskon. Khusus. Ya, enggak juga. Lebih murah. Tapi, anulah. Ini kan supaya ada juga cepat balik modal. Jadi aku naikin dikit aja lah. 50%. Waduh! Ganti aja lah, aku gak usah minum lah tadi. Ganti-ganti, Kak. Pesen air putih aja. Gak usah dimasak. Aku juga tiba-tiba puasa. Macam mana mau balik modal kalau yang minum juga kere-kere begini semua. Kita ketemu ya di semifinal. Semifinal doang kan maksudnya? Kan abisnya final lo gak masuk. Final bakal gue masuk dan ya lo bakal nontonin gue kan. Jadi semangatin ya. Aku juga gak ngerti kenapa kau bisa masuk final. Emangnya lawan-lawan di grup KW itu lemah-lemah? Kalian ini berdua satu kos-kosan ketemu setiap hari kan? Tapi masih juga ribut masalah kompetisi, heran. Ya beruntung lah, kalian gak segrup sama Zawin. Ini jorok banget sih, ini tisu. Zawin? Zawin ikutan juga? Masa Zawin udah profesional kayak gitu masih boleh ikutan? Batasannya kan cuma umur. Minimal 17 tahun, maksimal 30 tahun, itu aja. Ya tapi umurnya muda juga, kalau misalnya dia profesional, ya kita bisa kalah juga lah yang baru amatir. Kalian. Kita, gue sih bisa. Kalian, gue sih masih bisa. Ya Be, justru posisinya Zawin tuh yang gak enak. Kalau dia menang ya dianggap wajar. Terus kalau dia kalah, dianggap malu-maluin. Alah mental kali kau, bela-bela dia. Anak-anak suka aja sama dia. Kalau memang dia... Gak enak posisinya ya gak usah ikut. Ya dia tuh sengaja ngambil posisi gak enak kayak gitu. Biar dia terpacu, termotivasi buat jadi lebih baik. Ambil posisi gak enak. Yang gak enak kayak kita lah. Orang kita Zawin tuh jam terbangnya udah banyak. Dia udah berpengalaman ya. Kasian lah kalau misalkan kontestan-kontestan lain gitu yang baru ikut gitu. Kok lo jadi sewot sih? Kayak orang kebakaran jenggot gitu. Tuh Om, udah banyak mulai pro dan kontra. Daripada kedepannya makin banyak yang protes, bagus dari sekarang Om diskualiin aja dia. Kualifikasi aja. Jangan. Justru seperti itu malah semena-mena main diskualifikasi aja. Nggak bisa begitulah. Gini, kalau kalian takut sama yang dibilang kuat itu, jago itu atau profesional itu, ya bersiaplah, latihan yang giat. Dengar.
dengerin, yang giat latihannya. Protes dulu sih ini berdua nih. Kayak gue setuju deh, kompetisi ini kayaknya emang gak adil. Maksud kau apa? Zawin bakal jadi kuda hitam. Zawin jadi kuda hitam? Kemasukan kuda? Jadi kuda lumpeng ya? Jadi kuda lumpeng makan makan. Intinya gue setuju sama lu sih. Kita tuh harus bikin kompetisi ini adil. Jadi adil? Caranya gimana nih? Pelan-pelan. Iya gimana caranya? Zawin, itu kan bakal tanding di hari pertama semifinal. Sedangkan kita hari kedua. Nah, mau gak mau caranya gimana, kita tuh harus bikin Zawin untuk gak jadi tampil di final. Itu caranya gimana nih? Caranya gimana? Caranya gimana? Serius, pakai menghindar-hindar segala. Gue belum tahu cara gimana, tapi yang pasti lo harus setuju dulu. Kita harus damai. Kita gencatan senjata demi melawan musuh bersama. Ini orang yang gue cari-cariin di kampus, gak ada. Nih, gue balikin DVD lu. Tapi... ini DVD ngeselin banget. Lihat nih. Side B-nya mana? Ini DVD. Lu kira pita kaset? Hah? Gak ada gulung-gulung. Ini kaset lagu apa nih? Film. Oh. Enak? Masa? Anak broadcast gak tau film Face Off? Pas tau? Lu yang parah. Lu yang kebabe tau film kayak gini. Tadi ya baru nonton kita kaset. Emang kita dibuat apaan? Pele kali tau. Biar gak jadi aja nih. Iya gitu aja ngambek nih. Tau ini Face Off. Oh sejarah Facebook ya? Bukan nih. Face Off itu adalah filmnya John Travolta sama Nicolas Cage. Nah, dia nih, pokoknya intinya mereka berdua tuh musuhan. Tapi mereka berdua tuh kayak tukeran muka gitu. Tukeran gitu. Muka? Hmm. Tukeran muka, gimana ya? Jadi kayak John Travolta operasi plastik Nicolas Cage. Nicolas Cage operasi plastik jadi John Travolta. Nah, si John Travoltanya ini nih, pada gak ngira nih si Travolta, kan dia dulu baik. Nah, sekarang dia jahat. Tapi orang gak ngira dia jahat, karena orang liatnya dia baik. Kayak gitu. Aku ada ide nih. Kenapa kita gak kayak gitu aja, Gi? Iya, gue ngerti maksud lo. Maksud lo kayak gue bakal bikin ide, tapi ide gue lo yang jalanin. Sementara ide lo, gue yang jalanin, supaya gak ketebak. Gitu kan maksud lo? Maksud aku, tadinya sih, apa kita gak tukar muka aja? Muka kok ganti ke sini? Jadi abis ini mau nonton, ya, kayak nyamuk nih gue. Ayah. Ayah, gua. Iya ya, siapa lagi Ayah Ica? Gua aja baru lihat lu. Kok Ayah gitu sih? Kayak deja vu ya, kayak pernah kejadian sebelumnya. Kayak gini kayaknya ulah J nih. Ntar gua telepon. Halo? J, kamu di mana? Di belakang Melody yang ada di sebelah kamu. Kamu bikin ulah lagi ya? Ulah kapan? Iya, kamu kan udah janji gak akan aneh-aneh lagi.
Iya, aku emang janji. Aku ngapain deh? Ya terus? Sekarang kamu ngapain nyuruh-nyuruh anak kecil buat ngaku-ngaku jadi anaknya Zawin? Anaknya Zawin? Miss, aku tuh dari tadi kelas jam 8. Aku sama Alfie terus, aku ngapa-ngapain. Ini baru break, maka aku ke kantin sini aku pengakan. Aku gak ngapa-ngapain. Dari dulu juga aku gak percaya. Iya, yeah, bener. Gue saksinya. Dia terus sama gue dari pagi. Adek, adek siapa namanya? Ica, tante. Panggilnya Mbak aja ya? Iya, tante Mbak. Ya udah. Ica, tadi yang nyuruh Ica buat jadi anaknya kakak Zawin ini, kakak ini bukan? Bukan, tante. Sekarang aku baru lihat kakak itu. Ica, bukan disuruh sama kakak ini? Bukan. Kalau gitu, ini beneran anak lo, Win? Bukan, gue baru lihat, ini baru lihat. Lu siapa, weh? Mak lu siapa? Lu anaknya lu namanya, gue mau jadi bapak lu. Bapak jahat. Bukan, baru lihat gue. Bukan anak gue. Nis. Ayah. Nangis. Yaudah deh, lu urusin dulu nih. Nah, gue ngajaran Isa. Cara diemin lu gimana? Awas ya, kalau ketahuan ini kerjaan lo. Ketahuan? Ya aduh. Ini lagu gue. Pi. Aduh. Gue mau makin nangis. Urusan rumah tangga orang lain gak usah dicampurin. Ayah. Tadi. Nis. Tolong. Tolong. Kemarin rencana tahap pertama udah selesai dan sukses. Berarti sekarang kita udah bisa masuk ke tahap kedua nih. Oke. Titip ya. Jangan diminum. Win, sendirian aja. Gek, iya sendiri. Lo gimana tuh soal masalah anak kecil kemarin? Oh, yang anak kecil. Udah beres. Kita kalau sama Anissa nih, gue sama Anissa kalau ada masalah biasanya langsung diselesain. Nggak ditunggu-tunggu. Bagus lah kalau gitu. Terus lo ngapain di sini? Baca-baca aja. Kali nemu-nemu referensi buat bikin materi. Ya, coba Banyolan anak bangsa. Antar. Oh. Kacamata lu gak dipake sih. Minus lu ya. Gak perlu lah. Bersin ya lu. Wah, saran nih main fisik nih. Tapi baca-baca referensi gini lu butuh ini gak? Butuh kayak kombut, comedy buddy? Ya jadi gua bantu lu, siapa tahu nanti lu bantu gua juga, saling bantu gitu. Gua buat besok sih rencananya pengen pakai materi lama aja. Cuman masih bingung rangkai setnya kayak gimana. Kok lu pake materi lama sih, men? Apa gak sayang tuh? Kenapa? Sayang aja kayak acara kayak gitu lu pakai materi lama. Apalagi kan nanti kan penonton lu bakal banyak nih. Terus nanti nonton lu kayak bilang, ya wajar lah Zawin menang pakai materi lama udah pasti jadi, udah bla 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 bla. Apalagi ada yang bilang, "Eh kok padahal gua pengen nonton materi barunya Zawin, gua nonton materi lama tapi udah pernah gini gitu." Sayang enggak sih? Iya sih, cuman waktunya pengen pakai materi baru nih, waktunya mepet, enggak sempat open mic. Iya, tapi itu emang resiko lo jadi komika gak sih? Apalagi yang dikenal orang banyak. Maksudnya kayak, lo kalau lo pengen menang ya pakai materi lama. Tapi kalau tujuan lo ikut kompetisi kayak gini untuk menempa diri, materi baru. Dan kayaknya lo kalau misalkan masuk kompetisi ini, demi tujuan menempa diri, itu keren banget deh kedengarannya. Ya gak sih? Iya sih, cuman enaknya ngebahas apa ya? Oh ini aja. Kalau Anissa sih suka hal-hal yang berhubungan tentang cewek dan cowok. Lu bahasanya kesetaraan gender. Kan itu deket banget tuh. Semua orang juga merasa relate. Kesetaraan gender. Anissa suka tuh ya? Dia suka banget. Gitu ya? Iya, Anissa emang suka banget. Suka banget marah-marah kalau dengar materi tentang cewek sama cowok. Zawin terkaya, makasih sama malam. Nisa, suka gak matamu?
di sini. Oh, gue di sini. Di sini lo tugasnya mancing keributan. Berarti aku sekali-sekali harus pindah ke sini. Kenapa? Kalau mau pipis di sini. Kadang-kadang aku suka kebelet pipis, bos. Iya, kalau pipis aja, itu nggak bagian dari rencana. Tapi nggak apa-apa. Kita harus menyebar kemana-mana. Berarti ada rencana atau strategi yang aku harus nyimana beli nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ah, berarti strategi abal-abal ini. Paham tadi. Oke. Operasi kuda hitam berkacamata. Mulai! Oke, kita langsung saja ke peserta terakhir kita di semifinal malam ini. Saya yakin di peserta yang satu ini kalian semua sudah pada kenal. Karena dia memang terkenal. Tanpa banyak basa-basi, mari kita panggil Zawin! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kentang, mas. Apa tomat goreng, mas? Baru mau ditanyain kabarnya. Udah lapar aja dia. Oh ya, teman-teman, perkenalkan nama gue Zawin. Gue lulusan dari salah satu pesantren modern daerah Banten. Sampai sekarang masih banyak orang berpikir katanya lulusan pesantren cuma bisa ngaji dan ceramah. Sok tahu. Gua gak bisa dua-duanya. timing bersin pas banget sama timing punchline. Biasanya orang itu alergi sama debu. Ini orang alergi sama punchline. Tapi teman-teman, orang itu cenderung memperhatikan sesuatu yang aneh dan jarang terjadi. Misalnya, orang berantem. Jadi bahan tontonan kan? Sekarang gini, emang lu pernah ngeliat gitu ada orang nontonin orang yang lagi gak berantem? Hah? Misalnya lu orang nih, gak berantem terus gua tonton gitu. Ya buat apa juga? Air. Ya minum itu, buka. Air. Ini minta disembur kali ya? Tiba-tiba keserak. Aduh, ada aja ya. Gue jadi ngeblank. Gini, kita bahas kesetaraan gender. Kita bahas kesetaraan gender. Gini ya teman-teman, cewek itu sering banget ngomongin masalah kesetaraan gender. Itu maksudnya apa gitu? Setara itu kan artinya sama. Padahal sama itu belum tentu pas, belum tentu proporsional. Misalnya begini, gue naik kereta sama adek gue tempat duduk cuma satu. Adek gue duduk, gue berdiri. Gak setara, tapi pas. Proporsional, hitungannya setara. Atau pakai solusi yang kedua, gue duduk, adek gue pangku. Ini cewek, mintanya kesetaraan gender, tapi giliran di kereta tempat duduk cuma satu, gue duduk, dia berdiri ngeliatin gue terus. Ya nggak gue kasih. Ya kalau sehat ya udah berdiri gitu kan. Atau kalau mau pakai solusi yang kedua, lu gue pangku. Kalau lu gue pangku, ya adek gue berdiri. Kalau masih nggak mau juga, ya udah silahkan duduk. Tapi lu pangku gua. Ya adek gua berdiri lagi. Terima kasih, gua Zawin. Tumben. Tumben kenapa? Biasanya kalau kayak gitu pasti marah-marah kalau ada yang bawa-bawa tentang cewek cowok atau topik kesetaraan gender gitu-gitu. Iya sih, opininya emang agak keras. Tapi aku cukup appreciate karena dia berani ngebawain dan ternyata bisa lucu juga. Maksudnya? Ya maksudnya opininya ternyata relevan kan dengan keadaan yang sekarang terjadi. Aku tetap nggak ngerti sih, tapi maksudnya aku nggak ngerti kenapa kamu suka. Oke, dua orang pertama yang akan lolos sebagai finalis minggu depan adalah. Oke, thank you. Kira-kira siapa ya? Oke.
dua orang yang lolos sebagai finalis adalah Abdur dan Zawin. Bayar kosan. Oke. Finalis sisanya yang menang akan dilihat hasilnya dari pertandingan semifinal pada esok hari. Jadi, jangan lupa besok datang lagi ya. Udah, lo udah punya materi buat besok gak? Belum. Ya, gimana dong? Gimana ya? Gue juga belum lagi. Kan kita kemarin ngurusin. Lo belum ada materi? Oh. Ya tenang lah, ntar gue bantuin komedi buddy. Ya. Oh, gak usah, men. Thank you. Gak usah. Okay. Kemarin kan berkat bantuan lo juga gue bisa selamat di sini. Oh iya? Jadi, gue yang bantuin. Emang masih masukan apa? Ya, iya kemarin tuh jadi... Enggak, gak usah gitu lah. Win, bantuin aku aja. Gitu? Iya. Jadi gimana, Ge? Kok aku belum ada materi? Loh, jadi lu babi aja nih? Iya, mau selesai. Kau butuh bantuan? Biar nanti saya komputin. Apa kau komput-komput? Diam kau. Ya sudah, kalau kau tidak mau lah. Besok saya mau keliling-keliling. Dengan anak belek ke Monas. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Baru diomong sudah datang. Apa? Anak belek besok sibuk tidak? Tidak, saya masa kosong. Oh iya. Ya, bagaimana kalau kita walking-walking di street, keliling-keliling? Weh, siadap weh! Anak bela besok, anak jadwal. Besok aku kosong kok. Saya mau ikut. Kita jalan bareng-bareng aja. Ya? Sudah, jangan urus babe. Dia sibuk. Oh. Dia mau bikin pondasi, bikin ini. Macam kuli bangunan ya. Sibuk ya. Dadah, babe. Kasihan kau. Kamu nggak denger papa. Masuk rumah. Be. Makanya. Ini gue kasih tau nih, cewek tuh gak cuma satu kok. Ada banyak lah, gak usah sedih. Kok ngaca kau? Itu Anissa aku tengok tuh. Di gondol Zawin, tengok tuh. Kok tengok tuh Anissa tuh, ha? Dulu bisa deket sama kau kan? Sekarang semenjak ada Zawin, langsung nyaplo. Sekarang udah gini dia. Kita pakai taktik lain. Bebe. Kita pakai taktik lain. Gini. Ngerti? Ngerti gak? Ngerti.